kejadian lu? Siap. Ditemuin di luar apa di dalam? Di gudang lepak bang posisi. Geletak, udah bersimpah darah, udah istilahnya udah koma lah gitu kan, udah koma. Jadi ini istilahnya buat apa? Buat nggak ada yang deketin biar nggak ada yang megang TKP gitu kan. Ane ini dulu. Luka di mana aja bang? Ane lihat di sini bang, di dadanya ini keluar darah sampai limpah ke bawah. Di kepala. Kepala. Oh, luka apa? Pukul atau apa sih? Tahu bang. Ane cuma tahu lihat itu doang, udah bersimpah darah aja. Jadi ane nggak berani megang-megang, soalnya polisi belum ada yang datang, nggak ada apa. Jadi kelamin. Iya. Iya. Kalau informasi dari warga yang didengar apa bang? Kenapa sih dia? Itu kata warga ada yang bilang itu dibegal. Dibegal. Iya, katanya ini orang grab car katanya. Bawa mobil berarti, mobil dibawa. Mobil. Yang ini warga, apa istilahnya penumpangnya. Oh, yang bawa kabur penumpangnya. Penumpangnya yang bawa kabur. Berapa orang katanya, Pak? Enggak tahu deh berapa orang. Soalnya di sini juga ada apa, ada warga juga ada yang berani ngedeketin nih. Jam berapa tadi, Bang? Jam 05.30, jam 14 jam 16.31. Udah pas kejadiannya. Bang, itu artinya korban dibuang gitu aja, Bang ya? Iya, dibuang kayaknya. Tuh, kucingnya tahu tuh. Terang baru nih. Jam 5 sore ya, dapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang ditemukan tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi ada luka di bagian punggung. Sementara kami masih melakukan penyelidikan untuk perkembangan nanti akan kita sampaikan selanjutnya. Bang, untuk warga yang melihat ini kan mengatakan dia pengemudi Grab dan mobilnya dibawa kabur, itu seperti apa? Nanti kita dalami dulu ya. Kita masih melakukan penyelidikan. Hasilnya nanti kita sampaikan. Kalau TKP sementara tuh kondisi korban ini seperti apa Pak? Apakah mengalami luka tusukan atau seperti apa? Ada luka di bagian belakang, nanti kita cek dulu. Benda tumpul atau tajam? Kenapa? Benda tumpul atau benda? Nanti kita cek dulu. Kita bawa ke rumah sakit dulu ke korbannya. Selanjutnya kita cek dulu. Bang, itu identitas korban ada Bang waktu ditemukan? Belum ada. Pak, ada saksi yang mengatakan bahwa mobil pelaku korban dibawa lari Pak oleh salah seorang yang diduga pelaku, itu benar Pak? Nah, nanti kita dalami ya, masalah nanti yang bersangkutan kendaraannya dibawa atau bagaimana, nanti kita cek dulu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Yang bulannya lewat. Pasan. Oh, jangan. Cepat. Jangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.